بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله على احساني وشكر له على توفيقه وامتناني واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه اشهد ان محمدا عبده ورسوله دا الى رضوانه اللهم صل عليه وعلى اله واصحابه وإخوانه حاضرين وحاضرات الذين رحمات الله سبحانه وتعالى kita lanjutkan pembahasan kita dari Sohel Bukhari kita masuk pada bab berikutnya dari uh, Kitabul Ghusl tentang masalah mandi ya bab yang keempat babu afadha ala bab tentang seorang yang menuangkan air di atas kepalanya tiga kali ya diantara Sunnah tatkala mandi adalah menuangkan air di atas kepala uh, tiga kali. Al Imam Al Bukhari berkata, qala hadatsana Abu Nuaim, qala hadatsana Zuhair an Abi Ishaq, qala hadatsani Sulaiman bin Surat, qala hadatsani Jubair bin Mut'im, qala dari sahabat Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma ana faufidhu ala ra'sihi ala ra'si thalathan. Kata Nabi adapun aku, aku menuangkan air di atas kepalaku sebanyak tiga kali. Wa ashar Kemudian Nabi mengisyaratkan kedua tangannya demikian, kedua-duanya ya. Nabi atau Jubair bin Mutim intinya tiga kali dengan dua tangan di atas kepala sebanyak tiga kali. Hadis ini, tetkal Nabi mengatakan, Adapun saya, seakan-akan Nabi sedang mengomentari orang-orang di sekitarnya yang sedang berbicara tentang tata cara mandi. Dan itu sangat jelas sebagaimana riwayat yang di, disebutkan oleh Abu Nuaim dalam kitab Al Mustakhrajnya yaitu Al Mustakhraj ala Sahih Bukhari kitab Al Mustakhraj yaitu kitab hadis yang uh, ada ala Sahih Bukhari ada ala Sahih Muslim yaitu Mustakhraj terhadap Sahih Bukhari maksudnya ada penulis lain selain Imam Bukhari yang juga meriwayatkan hadis-hadis yang ada di kitab Sahih Bukhari tetapi bukan dari jalur Imam Bukhari dari jalur yang yang lain faham itu namanya mustahraj. Jadi Imam Bukhari punya riwayat menuju hadis yang sedang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Ada penulis lain seperti Abu Nuaim, dia meriwayatkan hadis yang sama tetapi melewati jalur yang lain selain dari jalur penulis, selain dari jalur Imam Al Bukhari. Fungsi dari mustahraj, yaitu semakin menguatkan hadis tersebut karena datang dalam riwayat yang dari jalur yang lain. Yang kedua terkadang akan nampak lafal-lafal yang lain ya yang mungkin tidak tersebutkan dalam Sahih Al-Bukhari. melalui jalur Imam Al Bukhari. Karena Imam Bukhari meriwayatkan an fulan an fulan an fulan, datang penulis lain meriwayatkan dari jalur jalur lain. Nah, ternyata dalam Mustakhraj Abu Nuaim dia menyebutkan sebab ya, kenapa Rasulullah SAW menimpali. Adapun aku cara mandiku dengan menuangkan air di atas kepalaku sebanyak tiga kali. Di awal hadis disebutkan Zakaru Aindan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Al Guslah Minal Janabah. Itu para sahabat mereka sedang ngobrol atau mereka sedang menyebutkan kepada Nabi tentang cara mandi junub mereka. Maka satu bilang begini, satu bilang begini, satu bilang begini. Maka Nabi bilang Nabi mengomentari, menimpali, mengatakan, Adapun aku maka aku melakukan demikian. Demikian juga dalam alimah Muslim juga meriwayatkan dari Tariq abul Ahwas dari Abu Ishaq. Lafalnya tamarau fil gusli indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sedang berdebat, para sahabat berdebat tentang tata cara mandi di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ba'dhul qaum maka sebagian sahabat berkata, "Amma ana fa aksilu ra'si bi -kada wa kadza." Maka yang satu berkata, "Adapun saya, saya mengguyurkan air di atas kepalaku dengan begini demikian demikian. Caranya begini begini." Kemudian uh, uh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengomentari. Nabi mengatakan, "Adapun aku Fa ala ra'si adapun aku aku mengguyurkan air atau di atas kepalaku sebanyak tiga kali. Maka ini dalil bahwasanya yang pertama sunnahnya tatkala seorang mandi mengguyurkan, mengguyurkan air di kepalanya berapa kali? Tiga kali. Yang kedua, bolehnya mandi dengan cara-cara selain cara Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Karena para sahabat waktu ngobrol, Nabi tidak menyalahkan mereka. Nabi hanya mengatakan adapun saya caranya begini. Sementara mereka mungkin ada yang lima kali, mungkin ada yang dua kali, mungkin ada caranya begini, maka Nabi tidak mengingkari mereka, Nabi tidak menyalahkan mereka, tapi Nabi menunjukkan sunnahnya. Demikian, faham? Jadi, tidak mengapa seorang misalnya mandi lima kali, enam kali, enggak mengapa. Tapi kalau ingin dapat sunnah, maka tiga kali menguyurkan di atas kepala. Faham? Kalau enggak paham, keterlaluan. <tuh> Kita lanjutkan hadis berikutnya. Uh, Al Imam Al Bukhari berkata hadis 255, qala haddatsani Muhammad bin Bashar. Qala haddatsana Gundar, ya, Muhammad bin Bashar itu Bundar ya. Qala haddatsana Gundar, qala haddatsana Syu'bah an mikhwal bin Rashid an Muhammad bin Ali an Jabir bin Abdullah dari sahabat Jabir bin Abdullah. Qala radhiyallahu anhu beliau berkata, kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yufrighu ala ra'sihi thalathatan." adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menuangkan air di atas kepalanya tiga kali. Sebagian ulama mengomentari bahwasanya ya tiga kali tersebut bukan berarti air yang banyak 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 kemudian enggak. tapi secukupnya. Karena sebagaimana hadis yang telah lalu Nabi saw mandi cuma satu sok, satu sok itu empat mut empat kali begini satu dua tiga empat itu namanya satu sok. Kalau tiga semuanya untuk ini, tinggal satu kan tinggal sedikit. Makanya kata seperti Syekh Saleh Al Utsaimin rahimallahu taala, tentu waktu dia mengguyurkan kepala tidak banyak sekali ya, cuma sebagian intinya untuk bisa masukkan air ke dalam usul syarihi ke apa akar-akar rambutnya supaya seluruh bagian kepala terkena air. Dan ini juga dalil bahwasanya mandi yang terbaik adalah sesuai dengan sunnah Nabi dengan memasukkan air di kepala sebanyak berapa kali tiga kali tidak perlu sampai empat kali tidak perlu lima kali tidak perlu enam kali dan ini juga memotong was-was karena mungkin sebagian orang mengatakan wah kalau tiga satu kali dua kali tiga kali kayaknya kurang kena semuanya Nabi rambutnya lebih lebat daripada rambut kita rambutnya panjang ya tetapi dia mencukupkan cuma tiga tiga kali. Jadi tiga kali seorang sudah ya sudah berarti tidak usah was was. Jangan jangan mungkin ada sini belum kena, mungkin sini belum kena enggak. Itu was was saja. Ya tiga kali sudah sudah selesai. Itulah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena sebagian orang ditimpa dengan was was dalam mandi kena was was, dalam wudhu kena was was, dalam solat kena was was dan ini harus dilawan ya. Dilawan. Ya. Di antara cara kita melawan kita mengatakan sunnah mandi terbaik adalah cuma Tiga kalinya, karena orang butuh kadang was-was tiga kali, merasa kurang empat kali, lima kali. Kita bilang ente salah, ente yang terbaik tiga kali, itu yang dicontohkan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Kalau anda was-was, itu dilarang oleh Allah, tidak boleh mengikuti was-was. Anda terbawa, jangan-jangan kurang, jangan-jangan itu dilarang dalam syariat. Perasaan jangan-jangan tersebut harus dibuang, karena itu melanggar apa? Syariat. Taib. Jadi secukupnya air sehingga masih ada sisa air baru untuk mengguyurkan badan kanan kiri dan seluruhnya. Uh, hadis berikutnya Hadis 256 Qala hadatsana Abu Nuaim qala hadatsana Ma'mar bin Yahya bin Sam qala hadatsani Abu Ja'far qala qala li Jabir Berkata Jabir kepada Abu Ja'far. Wa atani ibnu ammik yu'arridu bil Hasan bin Muhammad ibnu Hanafiya. Dia mengatakan telah datang kepadaku putra pamanmu, yaitu sepupumu, maksudnya Al Hasan bin Muhammad ibn Hanafiyah. Muhammad ibn Hanafiyah adalah saudaranya Hasan dan Hussein. Ali bin Abi Talib punya istri Fatimah. Fatimah radhiyallahu anha dari pernikahannya lahirlah uh, beberapa roa, beberapa orang anak di antaranya Hasan dan dan Husain. Kemudian ada yang Umu Kulsum juga yang kemudian dinikahi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Uh, kemudian setelah Fatimah radhiyallahu anha meninggal, beliau menikah dengan seorang wanita dari Bani Hanifah. Namanya Khawlah binti Ja'far Al-Hanafiyah Sebutkan oleh seiman ulama dari Sabaya bani Hanifah dari e, bekas peperangan melawan Banu Hanifah, Banu Hanifah itu adalah kabilahnya e, Musa al kadzab yang mengaku sebagai nabi. Intinya Ali bin Abi Thalib ya menikah dengan wanita tersebut dari Banu Hanifah. namanya Khawlah kemudian punya anak namanya Muhammad. Harusnya Muhammad bin Ali bin Abi Talib al Hashimi. Tetapi untuk membedakan antara beliau dengan Hasan dan Hussein, maka dia dikenal dinisbahkan kepada ibunya Muhammad ibnul Hanafiyah. Paham? Ya, Muhammad ibnul Hanafiyah. Hanafiyah itu ibunya. Ya, ya karena kakak-kakaknya yaitu Hasan dan Hussein anaknya Fatimah. Adapun dia anaknya uh, wanita yang lain itu dari Hanafi atau dari Banu Hanifah. Itulah Muhammad Ibnu Hanafi dia seorang yang soleh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dialah yang meriwayatkan dalam sahih al-Bukhari dalam hadis di mana dia pernah bertanya kepada bapaknya. Dia bertanya kepada bapaknya. Dia lahir pada tahun 21 Hijriah di masa khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan Muhammad bin Hafiyah pernah bertanya kepada bapaknya dia berkata qultu li abi aku bertanya kepada bapakku Ali bin Abi Thalib ayyun nasi khairun ba'da rasulillah sallallahu alaihi wasallam wahai ayahku siapakah orang terbaik setelah nabi sallallahu alaihi wasallam qala ali bin abi thalib menjawab Abu Bakar Abu Bakar qultu thumma man kemudian setelah itu siapa setelah Abu Bakar yang terbaik Qala thumma Umar. Setelah itu Umar yang terbaik. Wa khashitu an yaqul Uthman. Aku khawatir kalau aku bertanya lagi siapa yang ketiga, nanti Ali mengatakan Uthman. Bapak aku akan menjawab Uthman. maka aku berkata, yang ketiga thumma anta, yang ketiga engkau. Setelah Abu Bakar Umar terus yang ketiga adalah engkau wahai ayahanda. Kata bapaknya Ali bin Abi Thalib, ma ana illa rajulun minal muslimin. Saya hanyalah seseorang dari kaum muslimin. dengan penuh tawadhu Ali mengatakan demikian. Dan ini dalil bahwasanya Ali bin Abi Thalib ditanya oleh anaknya sendiri, ini tidak mengatakan tidak mencela Abu Bakar, tidak mencela Umar ya. Dan tidak mencela Utsman dan dia mengakui Abu Bakar yang terbaik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar yang terbaik setelah Abu Bakar waktu ditanya apakah orang ketiga adalah engkau kata dia saya hanyalah manusia biasa seperti kaum muslimin yang yang lain. Dan ini bantahan telak terhadap orang-orang Syiah yang mengkafirkan Abu Bakar dan mengkafirkan apa? Umar. Sebagian mereka berusaha mentakwil, mereka mengatakan Ali bin Abi Thalib ya, dalam kondisi ketakutan tatkala menyampaikan hadis-hadis seperti ini. Karena kalau dia mengatakan Abu Bakar bukan khalifah, dia akan dibunuh. Kalau dia mengatakan Umar bukan khalifah, maka dia akan dibunuh. Maka dia terpaksa melakukan jawaban seperti ini karena ketakutan. Jadi tentu tidak tidak benar ini tentu semuanya adalah kedustaan karena Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai seorang pemberani ngapain dia takut untuk mengucapkan kebenaran ya kalau memang Abu Bakar kafir Umar kafir dia akan mengatakan mereka berdua kafir kenapa dia takut dan dia menyembunyikan kebenaran oleh karenanya ini hanyalah khayalan orang-orang rafiidhah orang-orang syiah ya buktinya Ali bin Abi Thalib mengakui ya mengakui bahwasanya Abu Bakar adalah manusia terbaik setelah nabi SAW kemudian manusia setelahnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan mereka sering begitu berharapan dengan suatu yang tidak bisa dijelaskan secara nalar. Akhirnya mereka mengatakan Ali terpaksa dan ketakutan. Contoh, Ali menikahkan putrinya Ummu Kulsum. Tadi saya bilang Ali bin Abi Thalib menikah dengan Fatimah, punya anak diantaranya Hasan dan Hussein, punya anak perempuan namanya Ummu Kulsum. Ummu Kulsum ini dilamar oleh Umar bin Khattab. Dilamar oleh Umar bin Khattab. Yang disebut dalam riwayat Umar datang kemudian Umar melihat betisnya ya. Dan dia pun marah ya. <gir> ya karena boleh nazar melihat apa? Betis ya. Intinya dijadikan dalil oleh para ulama tentang boleh waktu nazar melihat rambut, melihat sesuatu yang biasa terbuka tatkala di hadapan mahram di antaranya lengan, di antaranya rambut, di leher, di antaranya betis, boleh. Intinya akhirnya Umukul Kulsum menikah dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Padahal menurut orang-orang Rafidhah, Umar ini lebih kafir daripada Firaun. Umar ini lebih kafir daripada Firaun. Bahkan pembunuhnya Abu Lu'lu' al-Majusi lu dianggap sebagai pahlawan. Ya, dan barang siapa yang merayakan hari kematian Umar, maka dia akan masuk surga, bahkan dia bisa beri syafaat kepada orang untuk masuk surga. Ini keyakinan orang-orang Rafidah. Makanya kuburan Abu Lu'lu al-Majusi sekarang di kota Kashan di Iran benar-benar diagungkan mereka datang, mereka maki-maki Umar di situ karena mereka membanggakan Abu Lu'lu lu telah berhasil membunuh siapa? Umar bin Khattab. Jadi menurut pandangan mereka Umar ini lebih parah daripada Firaun. Lebih parah daripada Abu Jahal. Nah, ternyata Ali bin Abi Thalib menikahkan putrinya dengan siapa? Umar. Mereka bingung ini gimana? Maka mereka khilaf dalam menakwilkan ini. Ada dua pendapat ya. Pendapat pertama kata mereka eh, Ali ketakutan Dia takut Kalau dia tidak nikahkan dia bakalan dibunuh Maka akhirnya dia terpaksa Menikahkan putrinya dengan siapa? Umar Ini tentu celaan terhadap Ali bin Abi Thalib Yang terkenal sangat pemberani Bukakan, Bukankah waktu Nabi berhijrah Di awal hijrah Siapa yang tidur di tempat tidurnya Nabi? Siapa yang tidur di tempatnya Nabi sebagai ya Istilahnya tumbal supaya kalau ada yang bunuh yang Ali bin Abi Thalib yang tidur di, di, tempat tidurnya Nabi sallallahu alaihi berselimutkan dengan selimut Nabi. Padahal rumah Nabi sedang dikepung oleh orang musyrikin yang bawa pedang siap membunuh Nabi sallallahu Apakah itu penakut? Pemberani luar biasa. Siapa yang menjadi jagoan tatkala perang Khaybar? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ali bin Abi Thalib jagoan intinya. Masa gara-gara takut sama Umar kemudian dia kasih anaknya sama Umar. Ini setan melamar dia kasih. Ini tentu ini enggak benar. Ini celaan terhadap Ali bin Abi Thalib. Ini pendapat pertama mereka. Pendapat kedua, kata mereka, waktu Ummu Kulsum dilamar oleh Umar karena Ali ketakutan maka Ali pergi ke seorang wanita yang punya jin perempuan. Kemudian jin perempuan tersebut menjelma menjadi Ummu Kulsum, kemudian nikah dengan siapa? Umar. Dan ini juga celaan kepada Ali. Masa Ali pergi ke nenek sihir? Kemudian ada jin, kemudian nikah. Kemudian ternyata punya anak. Masa nikah dengan punya ada yang nikah dengan jin punya anak? Dari pernikahan Umar dengan Ummu Kulthum ada anaknya. Ya. Anak dari uh, pernikahan antara Umar dan Ummu Kulthum. Intinya orang-orang Rafidhah berusaha menggambarkan bahwasanya Ahlul Bait bermusuhan dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu semua adalah hanya dongeng mereka. Lihatlah bagaimana Ali ditanya, siapa um, orang terbaik? Kata dia siapa? Abu Bakar. Kemudian siapa? Umar. Dia nggak perlu berbohong yang tanya anaknya sendiri. Kalau yang nanya mungkin orang lain di hadapan umum mungkin bisa ada tuduhan Ali berbohong. Takiyah. Yang tanya anaknya sendiri mungkin tanya di rumah ngapain dia bohong-bohong. Ditanya siapa manusia terbaik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Ali bin Abi Thalib Abu Bakar. Kemudian siapa? Kemudian Umar. Inilah sekilas tentang Muhammad ibnu Al Hanafiyah. Dia adalah Muhammad Abdul Qasim Muhammad bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taalaanhu ma. Taib, kala maka uh, Al Hasan bin Muhammad bin Hanafi bertanya kaifal ghuslu minal janabah bertanya kepada Jabir bin Abdillah bagaimana cara mandi janabah ini menunjukkan mereka bertanya tentang ilmu tentang bagaimana cara mandi janabah sebagaimana mereka bertanya tentang bagaimana wudu bagaimana salat mereka bertanya bagaimana tentang mandi janabah. Apalagi mandi janabah ini penting kerana dia syarat untuk solat harus bersih dari janabah. Maka fakultu kata Jabir, kana Nabi saw yakhudu salah sa'akufin wa yufidhuha ala ra'sihi Nabi SAW mengambil air tiga tiga genggam uh, tiga genggam tiga ini namanya genggam kemudian Nabi tuangkan ke kepalanya thumma yufidhu ala sائر جسده kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menuangkan kepada seluruh tubuhnya berkata al-Hasan anaknya Muhammad bin Hanafiyah faqala li hasan al-Hasan berkata kepada Jabir ini rajulun kathiru sya'ar ya Jabir saya ini orang rambutnya panjang rambutku tebal fakultu maka Jabir berkata kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aktharu minka sya'ran nabi sallallahu alaihi wasallam lebih tebal rambutnya daripada engkau dan itu cukup dia cuma berapa kali Tiga kali. Jadi diambil begini. Satu. Dua. Tiga ya. Tapi kita lanjutkan. Babul ghusl marrotan wahidah. Mandi sekali. Bab tentang mandi sekali. Ini membedakan dengan wudu. Kalau wudu dianjurkan tiga kali tiga kali, dua kali boleh, sekali boleh, boleh dicampur ini sekali, ini dua kali, ini tiga kali. Yang penting maksimal tiga kali dan sunnahnya tiga kali yang terbaik. Adapun mandi tidak demikian. Mandi cukup sekali. Oleh kerana Nabi mandi dengan satu sok sudah cukup. Satu sok sudah cukup. Karena Nabi mandi cuma sekali. Ya, bukan mandi pakai sabun sekali lagi. Pakai sabun lagi dua kali. Pakai sabun lagi tiga kali. Jadi, Nabi mandi cik kali aja. Atal Imam Imam Al Bukhari berkata qala hadatsana Musa bin Ismail qala hadatsana Abdul Wahid anil Amash an Salim bin Abi Al Ja'd an Quraib an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qal dari Ibnu Abbas beliau berkata qalat Maimunah berkata Maimunah sudah kita jelaskan di awal pengajian tentang mandi bahwasanya hadis yang utama tentang mandinya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hadis Aisyah dengan hadis apa Maimunah. Ya, sudah kita jelaskan hadis Aisyah. Bedanya Nabi wudu dengan wudu secara solat secara lengkap. Baru kemudian mandi. Adapun hadis Maimunah Nabi saw wudu. Kemudian kedua kaki tidak dicuci. Setelah mandi baru kemudian mencuci kedua kaki. Ya, para ulama mengatakan dua-duanya diamalkan tidak mengapa. Maimunah berkata, radhiyallahu anha, istri Nabi saw. Wadatu lin Nabi saw ghusli Aku meletakkan air untuk mandinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah kita jelaskan bagaimana wanita berkhidmat kepada suaminya ya. Suaminya mau mandi, dia siapkan apa? Air. Ibu-ibu demikian kalau suaminya kedinginan, maka panaskan air, hangatkan air ya. Tapi jangan panas-panas, yang hangat ya. <laughs> Sediakan buat suami. Itu namanya sayang ya. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam istri-istri Nabi demikian. Fagosalah yadahu Kemudian Nabi saw mencuci tangannya dua kali, atau salah tiga kali atau tiga kali sebelum mandi. Nabi cuci tangannya. Suma afroko ala shimalihi. Kemudian Nabi tuangkan air di. Jadi Nabi cuci tangannya terlebih dahulu dua kali atau tiga kali. Kemudian Nabi tuangkan air ke tangan kirinya. fagosala fagosalah madakirahu. Kemudian Nabi mencuci kemaluannya. Madakir itu jamak. Ya, jama. Ya. Seakan-akan dari jamak mizkar atau dari zakar-zakar padahal kita tahu namanya kemaluan cuma satu tetapi kata para ulama maksudnya disebut jama maksudnya kemaluan yang di, dan di sekitarnya misalnya dengan testisnya dengan sekitarnya maka di jamak ditinjau dari zakar dan ada yang di sekitarnya ini secara bahasa ya karena disebutkan madzakir ini jama plural ya plural ya tapi maksudnya zakar dan sekitarnya diuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masah biyadihi, thumma masah yadahu bil Kemudian Nabi E, menggosokkan tangannya tangan kirinya tadi yang bekas mencuci kemaluannya di tanah. Tsumma Kemudian Nabi bertamatsmut, berkumur-kumur wastanshak menghirup air dan mengeluarkannya, waghassala wajahu wa Kemudian Nabi mencuci wajahnya dan kedua tangannya. Nabi wudu. Ya. afadha Kemudian Nabi tuangkan air di atas jasadnya. Ya. tidak disebutkan bilangan. Tidak disebut apa? Bilangan. Tatkala Maimuna menjelaskan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam mencuci kedua tangannya, beliau berkata, Maimuna berkata, "Faghasala yadahu marrataini aw thalathan." Nabi mencuci tangannya dua kali atau tiga kali. Tatkala Nabi menuangkan air ke tubuhnya kepada seluruh badannya, Maimuna tidak menyebutkan dua kali atau tiga kali, menunjukkan bahwasanya Nabi hanya se sekali. Faham sisi pendalilannya? Berarti mandi sunahnya sekali. <tuh> ya. Mandi sunahnya sekali. Kemudian tahawwala min makanihi faghsala Kemudian setelah selesai mandi, Nabi minggir sedikit, berpindah dari tempatnya tadi mungkin becek dan yang lainnya Nabi pindah sedikit. Baru Nabi mencuci apa? Kedua kakinya. Mengakhirkan cuci kaki. Tatkala berwudhu Nabi wudhu biasa, kaki diakhirkan mandi dulu baru kemudian mencuci kaki. Ada yang mengatakan karena becek atau karena kotor, maka setelah itu Nabi pilih tempat yang bersih untuk mencuci kakinya. Ini sebutkan oleh para ulama. Taib. ini dalil bahwasanya eh, bahwasanya eh, mandi tidak disunahkan tiga kali, tapi cukup apa? Sekali. Ya, tapi kalau orang dua kali, tiga kali nggak ada masalah, nggak dilarang. Cuma kalau kita bertanya apa sunahnya, ya sunahnya seperti itu. Tidak harus apa dua tiga kali sekali sudah sudah cukup berbeda dengan wudu kalau wudu dua atau tiga kali. Taib kita lanjutkan bab man badaa bil hilab awil tibi indal ghusli Bab tentang seorang yang mandi maka dia mulai dengan al hilab al hilab itu adalah suatu tempat yang digunakan oleh seorang untuk memerah susu onta cukup sekali perah cukup di tempat tersebut ya semacam ember ya yang cukup untuk perahan air susu onta disebut dengan al -hila. artinya Imam Bukhari sedang menjelaskan rahimahullahu taala seorang tatkala mandi dia menggunakan ember seukuran ember yang digunakan untuk apa memerah air susu onta awyutib atau seorang tatkala mandi dia pakai minyak wangi terlebih dahulu indal gusel tatkala mandi ini judul bab ini jadi perdebatan panjang lebar oleh para ulama. Antum bisa lihat khilafnya di antaranya disebutkan oleh al hafidh Hajar dalam Fathul Bari. Kenapa Imam Al-Bukhari berkata, seorang mandi dengan pakai minyak wangi dulu baru kemudian mandi. Apa fungsinya pakai minyak wangi dulu baru kemudian apa? Mandi. Kalau pakai minyak wangi mandi, minyak wangi hilang. Sehingga sebagian mereka mengatakan wahima Al-Bukhari. Al-Bukhari ini wahim, keliru. Keliru salah-salah paham tentang hadis. Sehingga salah kasih judul. Kan kita tahu namanya Fiqhul Bukhari fi Tabwibihi. Imam fikihnya Imam Bukhari dari judul-judul babnya. Di sini dia kasih bab, judul bab bahwasanya Nabi pernah memakai minyak wangi sebelum sebelum mandi dan mereka heran, gimana pakai minyak wangi terus mandi, minyak wanginya hilang. Kalau begitu oh fungsinya, kalau begitu Al Imam Bukhari salah paham. Namanya manusia mungkin apa? Salah. Tapi tugasnya Ibnu Hajar untuk bela siapa? Imam Bukhari. Tugasnya Ibnu Hajar membela siapa? Al Imam Al-Bukhari. Baik, kita ya, bacakan hadisnya. Hadis 258, qala haddatsana Muhammad ibn al-Musanna, qala haddatsana Abu Asif an Hanzalah an al-Qasim an Aisyah qalat. Dari Qasim dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, "Kana Nabi SAW alaihi wasallam idza tasalla min al-janabati da'a bi syai'in nahwil hilab." Adalah Nabi SAW kalau mandi janabah, Nabi minta didatangkan ember seukuran tadi al hilab ember yang digunakan untuk memerah apa susu onta fa akhadha bi kaffihi kemudian nabi pun mengambil air dengan kafnya ini kaf namanya fa bada bi shikki ayman maka nabi bagian kanan dulu thumma al aysar kemudian sebelah kiri fa qala bihi ala wasati ra'sihi kemudian di tengahnya jadi cara mencuci kepala kanan dulu Kiri dulu, baru kemudian apa? Tengah-tengah ya. ya. Kanan dulu, uh, kanan sumal aisar kiri baru kemudian tengah. Jadi begitu cara mencuci kepala ya. Ini ambil air, taruh sebelah kanan, mungkin di gini-gini. Kemudian ambil air lagi sebelah kiri, dibersih-bersihkan. Kemudian tengah-tengahnya semua ya. Ini sunnahnya mendahulukan yang apa? Yang kanan. Dan inilah beda antara wudu Uh, dengan mandi. Kalau wudu, perbedaannya dua. Kalau wudu, tatkala mengusap kepala tidak perlu kanan kiri, sekali aja. Sekali aja langsung seluruhnya, paham? Kemudian tatkala wudu cuma diusap, tidak di dicuci, cuma diusap begini saja. Adapun mandi, enggak. Mandi dicuci kanan dulu baru apa? Kiri. Paham? Paham tidak? Kalau enggak paham keterlaluan. Adapun Al Hafiz menghajar Hajar ketika membela Imam al, al Bukhari, beliau menjelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memang pernah pakai minyak wangi dulu baru mandi. Memang pernah demikian, tapi itu bukan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disebutkan oleh Imam Al Bukhari dalam babnya itu tidak salah. Al Imam Al Bukhari tahu dalilnya tentang hal tersebut. Oleh karenanya Al Imam Al Bukhari mendatangkan bab nanti setelah tujuh bab berikutnya dengan judul bab mantatoyyaba sumakca salah bab kiaa bab tentang orang yang pakai minyak wangi kemudian mandi setelah mandi masih tersisa minyak wanginya karena minyak wangi di zaman nabi saw asli semuanya ya. <laughs> dan asli kenceng kalau nempel nempel susah susah hilang ya ya dan ini menunjukkan juga minyak wangi kalau kena tubuh ada air tidak menghalangi air nggak jadi masalah karena masih ada sisa minyak minyak wangi di tubuhnya ya meskipun dia berminyak jadi minyak tidak selalu menghalangi apa menghalangi air. Beda dengan kuteks kalau kita wanita pakai kuteks ada semacam apa sesuatu di sini dan itu menghalangi air. Tapi kalau hanya sekedar minyak, maka itu tidak menghalangi air, air kulit masih kena air meskipun ada minyaknya. Kemudian al Imam Al-Bukhari membawakan hadis Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah berkata, "Ana tayyabtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma tawafa fi nisa'ihi thumma muhriman." Ini dalilnya. Imam Bukhari membawakan hadis kata Aisyah, aku memakaikan minyak wangi kepada Nabi. Setelah itu Nabi menggauli istri-istrinya. Nabi menggauli istrinya satu, kemudian pindah istri yang kedua, pindah istri ketiga. Ya. antum satu aja lah. Udah, ya muter-muter situ aja. Kalau Nabi tawaf, ente nggak bisa tawaf, ente muter situ. Intinya Nabi, ya istri pertama, istri kedua Nabi gauli. Summa muhriman kemudian Nabi berihram dan kita tahu ihram harus mandi junub ya tidak Nabi sudah junub nih berarti kemudian dia apa mandi mandi junub kemudian dalam riwayat kaani ila fi mafriqihi wa muhrim setelah nabi mandi nabi berihram Aisyah masih melihat kilatan di rambutnya di belahan rambutnya bekas minyak wangi tadi yang diberikan oleh apa Aisyah paham ini dalil bahwasanya nabi sebelum mandi pakai minyak wangi. Setelah setelah mandi bekas minyak wangi masih apa? Masih ada. Ham? Ini dari bahwasanya tidak mengapa. Seorang pakai minyak wangi dulu, kemudian tawaf terhadap istri-istrinya, kemudian baru apa? Baru ihram. Tapi antum nggak bisa ngerjakan sunnah ini. Sudah. Baik. <tuh> Kita lanjutkan hadis berikutnya. Bab al-madnadhati wal istinsyaqi fil janabah. Bab tentang berkumur-kumur dan istinsyak tatkala mandi junub. Datang hadis-hadis bahwa si Nabi SAW tatkala mandi junub beliau berwudu dan berwudu disunahkan apa? Istinsyak dan juga berkumur-kumur. Nah, sebagaimana para ulama khilaf tentang hukum istinsyak, istinfar dan berkumur-kumur tamadmud atau matmadah dalam wudhu maka mereka juga khilaf dalam mandi Menurut jumur ulama istinsyak dan berkumur-kumur itu hukumnya sunnah, tidak tidak wajib. Yang saya lebih condong pada pendapat jumhur. Adapun mazhab Hanabila mereka mengatakan istinsyak menghirup air dan mengeluarkannya kemudian bertammat-mut berkumur-kumur hukumnya wajib. Sebagaimana mereka mengatakan di wudhu hukumnya wajib, mereka mengatakan dalam mandi juga hukumnya apa? wajib. Tapi Allah alam pendapat jumhur bahwasanya hukumnya sunnah sunnah. Ya. Wudu dalam mandi pun hukumnya sunnah. Apalagi sebagian daripada wudu. Orang mandi tanpa wudu sah atau tidak? Sah, sah. Ya, sebagian ulama bahkan mengatakan ijma. Orang mandi junub tanpa wudu sah. Nah, kalau wudhunya saya tidak wajib, apalagi sekedar bagian daripada wudu yaitu sekedar mat, -mat, mat dan istinjak. Tapi antum berusaha kerjakan sunnah. Antum berusaha kerjakan sunnah kalau mandi mandi junub supaya dapat pahala lebih banyak. Ya. Antum berusaha ya Ikhwan dalam setiap langkah antum ada pahalanya. Antum berhubungan dengan istri cari pahala. Antum mandi junub cari apa pahala? Bagaimana supaya dapat pahala lebih banyak mandi dengan sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Imam Al Bukhari. Kala haditsana Umar bin Hafs. kala haditsana Abi. kala haditsana La Amash, kala haditsana Salim, An kuraib An Ibnu Abbas, kala haditsana Ma Imunatu Qalad. Ibnu Abbas berkata telah menyampaikan kepadaku bibinya Maimunah tu. radhiyallahu Anha umul mukminin. Qalat sobab tulin Nabi saw. Goslan. Aku tuangkan kepada Nabi air. Ini juga dalil. Istri bantu apa? Suaminya ya. Oh, suaminya mandi, tuangkan apa? Air. Begitu istri yang soleha ya. ya. Kalau perlu suaminya disikatin giginya ya. Kalau dia enggak mau. <laughs> Kenapa saya bilang begitu? Karena ada istri yang seperti itu. Yang menggosokkan gigi apa? Suaminya. Antum jangan kepo. Siapa Ustaz? <laughs> jangan kepo, jangan suguzon, jangan husnuzon. <laughs> Pokoknya ada ya. Sebab tulin Nabi SAW guslan, aku tuangkan air mandi kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW pun menuangkan air ke tangan kirinya dengan tangan kanannya. Fagosalah huma kemudian Nabi mencuci kedua tangannya. Semua gosalah farjahu sebagaimana hadis yang lalu. Maka beliau pun mencuci kemaluannya. Semua kalau lebih hadil Allah fana torab. Kemudian beliau pun menggosokkan apa? Bekas air maninya atau kotorannya di di tanah. Ya. Fana sahuma bi torab. Ya. Kemudian semua gosalah semua tamat madu astan syak. Kemudian Nabi pun mencuci tangannya. Kemudian Nabi saw berkumur-kumur beristinsyak ini sisi dalilnya ini nabi berkumur-kumur dan nabi pun beristinsyak summa ghasala wajhuhu kemudian nabi mencuci wajahnya wa afada ala ra'sihi kemudian nabi pun menuangkan air ke kepalanya summa tanaha fa qadamaihi kemudian nabi setelah mandi selesai nabi minggir sebentar nabi mencuci kedua kakinya fa utiya kemudian didatangkan kepada nabi mindil semacam handuk khirqas kain agar Nabi mengusapkan bekas mandinya, falam yang Namun Nabi saw tidak uh, membersihkan uh, air tersebut, ya atau tidak mengusapkan kain tersebut ke badannya. Artinya tidak mengusap, tidak pakai handuk, tidak pakai handuk. Taib, ini dalil bahwasanya dianjurkan untuk berkumur-kumur dan berisin syakat kala mandi. Adapun masalah kalau kita habis mandi pakai handuk atau tidak. Ya, pendapat yang lebih kuat bahwasanya tidak dikatakan sunnah dan tidak dikatakan tidak sunnah. Boleh pakai handuk boleh enggak. Nabi waktu menolak tidak ada isyarat bahwasanya itu suatu ibadah tertentu, ya, dan itu hanya kejadian sekali. Kecuali datang dalam hadis kemudian Maimunah berkata setiap aku kasih handuk dia tidak mau. Nah, itu baru kemudian dikatakan apa? Sunnah. Namun kejadian cuma sekali. Maka kata para ulama ini kaudiyatul ain. Hanya kejadian sekali. Mungkin Nabi lagi pingin segar-segar. Mungkin lagi ada sesuatu kita enggak tahu, enggak dijelaskan. Maka pendapat yang benar orang setelah mandi mau pakai sanduk atau tidak terserah nggak ada masalah nggak ada masalah karena dia sudah melakukan ibadah selesai ya melakukan ibadah selesai. Taib hadis berikutnya bab mashol biturabi litakuna anqa bab tentang menggosokkan tangan ke tanah agar lebih bersih tadi maksudnya nabi waktu mandi sebelum mandi sebelum berwudu nabi membersihkan kemaluannya tentunya membersihkan kemaluan memegang suatu yang lengket mungkin air mani dan semacamnya kemudian digosokkan baru kemudian tangan di dicuci hadisnya sebagaimana telah lalu kita bacakan lagi hadisnya hadis 260 dan ini metode Imam Bukhari Imam Bukhari satu hadis kadang dia potong-potong dan dia bikin berbagai macam judul seakan-akan dia berkata dari hadis ini kita bisa mengambil hukum fikih ini hukum fikih ini hukum fikih ini tetapi Imam Bukhari kalau mengulangi hadis biasanya dia datangkan dari riwayat yang lain datangkan dari jalur yang yang lain sehingga tidak ada faedah yang uh, ada faedah lain tidak berulang saja. Qala hadatsana Abdullah bin Zubair Al-Humaidi. Ini seperti ini didatangkan dari syekhnya Abdullah bin Al-Humaidi dari jalur yang lain. Qala hadatsana Sufyan, qala hadatsana Al-Amash an Salim bin Abil Ja'ad an Quraib an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma an Maimunah dari Maimunah radhiyallahu anha, anna Nabi s.a.w. alaihi wasallam minal janabah. Nabi s.a.w. alaihi mandi janabah. Fagosala farjahu biyadihi Maka Nabi pun mencuci kemaluannya dengan tangannya Kanan apa kiri? Tangan kiri Thumma dalaka bihal ha'ita Kemudian Nabi pun menggosokkan ke dinding Kadang disebut di tanah, kadang di apa? Di dinding Thumma gosalaha Thumma tawadda'a Wudhu ahuli salat Kemudian Nabi mencuci tangannya tadi Kemudian Nabi pun berwudhu sebagaimana hendak salat Falamma faragha min ghuslihi ghasala rijlaihi setelah Nabi selesai dari mandinya, maka Nabi pun mencuci kedua kakinya. Jadi Nabi berwudu mengakhirkan kaki. Ini dalil bahwasanya agar lebih sempurna seorang tatkala mencuci kemaluan maka dia gosokkan di tanah. Ini namun zaman dahulu. Zaman sekarang tidak perlu pakai tanah, pakai apa? Sabun. Ya. Dan tidak perlu digosokkan ke tanah ya. Tidak perlu digosokkan di lantai. Cukup pakai air tambahan air. Kata para ulama ini dulu zaman Nabi SAW air sedikit. Tidak banyak. Makanya Nabi SAW mandi satu satu saat, sehingga untuk membersihkan kalau pakai air banyak maka di tanah sekali cukup bersihkan tangan dari tanah untuk menghemat air. Sehingga sekarang tidak perlu kita praktekkan mandi bawa tanah dulu baru kemudian apa? Enggak usah perlu. Sudah pakai sabun selesai, bersih-bersih baru kemudian berwudu ya baru kemudian mandi. Baik. Bab berikutnya Bab hal yudkhilul junuba yadahu fi ina'i qabla an silaha Apakah boleh seorang yang sedang junub memasukkan tangannya langsung? Tadi sunah sunahnya semua Nabi cuci dulu kan? Cuci dulu dua kali atau tiga kali. Baru kemudian Nabi masukkan tangannya. Namun bolehkah tambah mencuci dulu langsung masukkan tangan sebelum mencuci ke tangannya kemudian langsung masukkan tangan menciduk dengan tangan ke dalam tempat air? Idza lam yakun ala yadihi ghairul janabah. Ya, jika tidak ada di tangannya kotoran selain dia hanya sekedar junub, bolehkah dia langsung masukkan tangan ke dalam air, tempat air. Jawabannya Imam Bukhari mengatakan boleh. Dia membuat judul dalam bentuk bertanya. Kalau seorang tangannya bersih, dia hanya junub. Apakah dia harus mencuci tangan di luar dulu baru kemudian boleh masukkan tangan ataukah dia langsung boleh cemplungkan tangannya dalam air? Selama tidak ada tangannya tidak ada kotoran. Jawabannya boleh. Karena Imam Bukhari sudah membawakan riwayat wa adkhala ibnu umar wal bara bin azib yadahu fit tahur. Beliau mengatakan Ibnu Umar radhiyallahu anhu dan sahabat kedua Al-Bara bin Azib mereka berdua memasukkan tangan mereka ke dalam air untuk mandi walam yaksilha dan mereka tidak mencuci sebelumnya langsung cemplungkan tangan summa tawaddu akum dan mereka berwudu untuk mandi walam yara Ibnu Umar wa Ibnu Abbasin in ba ba'san bima yantadhihu min ghusl janabah demikian juga Ibnu Umar dan Ibnu Abbas memandang tidak mengapa Kalau seorang mandi kemudian ada sisa air yang tercipratkan itu tidak najis, tidak ada masalah, itu juga suci, suci. Tidak jadi masalah. Bukan berarti air yang sudah mengenai tubuh orang yang najis kemudian jadi apa? Jadi air yang terkena air yang mengalir di tubuh orang yang mandi junub, air tersebut najis tidak. Kata Ibnu Umar dan Ibnu Abbas tidak mengapa, air itu tidak jadi masalah. Berapa menit lagi, ya? Zan? Berapa menit? Hah? Itu sudah lupa jadwal salat? Baik, kita katakan para ulama khilaf, khilafnya tentang masalah Alma al, al mustamal Air Yang Sudah Dipakai atau bekas Dipakai untuk bersuci Ini al mustamal Secara umum artinya sudah dipakai Maka mungkin kalau kita bisa bagi menjadi tiga Yaitu Air Yang dipakai untuk Uh, toharoh yang wajib. Wajib. Contohnya, contoh untuk mandi junub, untuk wudhu mau sholat. Ini contoh. Ini kan semuanya wajib. Untuk sholat wudhunya wajib atau sunnah? Wajib. Orang sholat harus wudhu mandi junub juga hukumnya wajib. Ini namanya toharoh yang wajib. Nah, kalau orang sudah mandi pakai untuk toharoh untuk yang junub mandi junub, terus ada sisa airnya. Air ini nasibnya bagaimana? Nasibnya bagaimana? Maka secara umum ada dua pendapat. Ya, jumhur ulama berpendapat bahwasanya air tersebut tohir goyro mutohir, yaitu suci. Tidak, namun tidak mensucikan. Ada yang mengatakan najis tapi terlalu jauh ya. Karena junub itu bukan najasa. Junub itu bukan najis. Junub itu sesuatu yang sesuatu yang maknawi, sesuatu kondisi tubuh. Dia berhubungan dengan istrinya ya dan dia tidak badannya tidak jadi najis tapi kondisi yang harus dia hilangkan bukan badannya najis. Oleh karenanya dalam hadis Abu Hurairah waktu dia junub kemudian dia mau ketemu Nabi dia sembunyi. Nabi berkata, "Aina kunta ya Abu Hurairah? Kenapa engkau tadi Abu Hurairah saya lihat kok kamu menghilang?" Ya, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kuntu junuban." Saya junub dan saya tidak mau uh, ketemu Anda dalam kondisi junub." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Subhanallah, innal mu'min la yanjus." Kata Nabi, "Masuci Allah, seorang mukmin tidak najis." Seorang dalam kondisi junub, junub bukan apa? Bukan najis, maka tidak mungkin kita katakan air yang digunakan untuk mandi berubah menjadi apa? Najis. Cuma ada pendapat mengatakan air tersebut sudah suci namun tidak mensucikan lagi. Masih suci tidak najis, tapi tidak boleh dipakai lagi untuk apa? Bersuci. Mendapat kedua, tohur, yaitu suci dan mensucikan. Kemudian yang kedua, air yang dipakai untuk toharoh sun, toharoh mustahabah, toharoh yang sunnah, mustahabah ya, yang mustahabah. Contoh, contoh untuk mandi Jumat. Mandi Jumat, ya orang kalau sholat Jumat tanpa mandi Jumat sah atau tidak? Sah, sah. Oleh karenanya mandi Jumat hukumnya apa? Sunnah. Orang tidak butuh juga, tidak ada masalah. Ya. ya, kemudian yang kedua, misalnya untuk tajdidul wudu memperbaharui wudu, memperbaharui wudu, Wudu meskipun belum batal, meski belum batal, ini juga hukumnya sunnah. Nah, bagaimana hukumnya? Kalau di sini aja khilaf, apalagi di sini? Ini bukan toharo yang wajib, toharo yang apa? Sunnah. Sama pendapat juga. Dua, ini suci, namun tidak mensucikan. Pendapat yang kedua, tohur. Tohur itu artinya suci dan mensucikan. Suci dan mensucikan. Yang ketiga, air yang bekas dipakai, air bekas dipakai untuk bukan taharah. Contoh untuk cuci muka. Untuk apa? Cuci cuci muka. Ini bukan bukan berwudu, bukan mandi cuci muka saja. Airnya gimana yang tumpah tersebut? Sama susah kita kalau air ini maka bagaimana ya akhirnya intinya tiga-tiganya pendapat yang rojih tiga-tiganya apakah dipakai untuk toharo yang wajib apakah dipakai untuk toharo yang sunnah apakah sekedar cuci muka cuci tangan maka hukumnya air tersebut masih suci mensucikan suci mensucikan adapun antum merasa jijik untuk memakainya itu pendapat, itu masalah lain karena asalnya Allah menurunkan air dalam kondisi suci wa anzalna minas sama'i ma'an tahuran Kata Allah kami turunkan air dari langit dalam kondisi tohur yaitu suci dan mensucikan dari air tersebut masuk ke tanah menjadi sungai menjadi mata air menjadi turun ke laut turun ke sungai seluruh air bumi asalnya adalah apa suci dan mensucikan dan tidak bisa kita mengatakan sifatnya suci mensucikan ini berubah menjadi hanya sekedar suci tanpa mensucikan kecuali dengan dalil dan tidak ada dalil dan tidak ada dalil Adapun ustadz bekas orang ya memang bekas kalau bekas suci muka mungkin kotoran jatuh masa saya pakai wudhu lagi itu masalah lain masalah lain antum jijik tidak mau pakai ya terserah ya, ya tapi tidak tidak ada yang mengatakan makanya air bekas ini semuanya sepakat bahwasanya dia masih suci dan mensucikan sebagaimana antum jijik misalnya di sini ada orang bekas suci muka ini bekas muka saya ente wudu ya ente dia ada taimatannya enggak ada banyak tadi enggak ada yang mengatakan bahwa airnya menjadi suci. Semak sepakat suci dan mensucikan. Tetapi orang tidak mau pakai lagi itu urusan lain. urusan apa? urusan lain. Tetapi status air tersebut masih suci dan mensucikan. Itu pendapat yang kuat. wallah alam biswat. Azan ya. Azan kita lanjutkan baru solat Baik, kita lanjutkan beberapa hadis. Kita bacakan secara singkat ya. Karena berkaitan dengan bab ini ya. Al-Imam al Bukhari berkata qala hadatsana <coughs> Abdullah bin Maslamah qala hadatsana Aflah Anil Qasim an Aisyah kuntu aktasilu ana wan min ina'in wahidin takhtalifu aydina fihi. Kata Aisyah aku mandi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari satu tempat air, satu tempayan dan tangan kami berganti-gantian. Artinya dalam riwayat disebutkan tangan kami bertemu. Ya, artinya meskipun riwayat ini lemah tetapi maknanya demikian. aydina itu artinya saling sama-sama menciduk air berbarengan bertemu tangan nabi dengan tangan Aisyah radhiyallahu taala anha ya eh uh, bahkan dalam riwayat ya kata Aisyah radhiyallahu anha Fayubah fayubadiruni hatta aqula da'li aku pun mendahului nabi sampai aku sampai nabi sallallahu sampai aku berkata nabi sallallahu mendahului aku dalam mengambil air sampai aku berkata da'li sisakan air buatku kemudian an-nasai menambahkan wa ubadiruhu hatta yakula da'ili aku pun mendahului nabi aku balas nabi mendahului ambil air aku pun mendahului nabi ambil air aku berkata sehingga nabi berkata sisakan air buatku sisakan air buatku ikhwan ini sunnah ya mandi bareng antara suami dan apa istri kemudian saya sudah berulang-ulang sampaikan di sini tapi antum praktekkan enggak saya enggak tahu ya Jadi nabi sallallahu alaihi wasallam mandi bareng sama istrinya kemudian bercanda dalam mandi tersebut berbicara tatkala mandi tersebut sampai tangan mereka saling bertemu nabi mendahului aisyah aisyah mendahului nabi ya mereka bercanda tatkala sedang sedang mandi kita sekarang hidup di zaman penuh fitnah berbagai macam fitnah kita ingin mencari kebahagiaan fitnah wanita fitnah macam-macam fitnah game fitnah permainan fitnah bioskop fitnah kesibukan yang banyak yang membuat kita terkadang lalai terkadang seorang Bingung mencari kebahagiaan, maka saya katakan ada jalan untuk bahagia, ciptakan kebahagiaan dengan istri. Kalau seorang sudah bahagia dengan istrinya, maka di luar lebih ringan urusannya. Yang penting di rumah dia, tentram, yang penting di rumah dia, bahagia. Tapi kalau orang di luar kelihatannya berbahagia, kelihatannya dihormati oleh banyak orang, ya. Tapi kalau dia tidak bahagia di rumah, dia akan menderita. Dia akan menderita, dia sengsara. Sengsara dalam pujian orang banyak terhadap dia. Sengsara dalam pengagungan orang terhadap dia, penghormatan orang terhadap dia di rumah, dia sengsara. Seorang kalau ingin bahagia, ciptakan kebahagiaan dengan istrinya. Segala sebab yang bisa menimbulkan kebahagiaan, lakukan. Seperti mandi bareng ya. ya mandi bareng sambil bercanda. Itu diantara sebab-sebab kebahagiaan. Ustadz saya tidak biasa, biasakan sunnah nabi akhir. Sunnah nabi bukan poligami saja. Ini juga sunnah nabi. Semangatnya poligami saja ya. Semangat tapi tidak ada penerapan, sama saja. Kemudian juga hadis berikutnya, qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Hamad an Hisham an Nabi an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tasalla min al janabah wa Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika mandi maka beliau pun mencuci tangannya. Tadi sunnah mencuci tangan sebelum mandi tapi tidak mencuci tangan juga tidak mengapa. Kemudian juga hadis berikutnya, qala hadatsana Abu Walid qala hadatsana Syu'ban Abi Bakar bin Hafs an Urwa an Aisyah radhiyallahu anha qalat Kuntu aktasilu ana wan nabi sallallahu alaihi wasallam ina in wahidin min janabah. Aku dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi bareng dalam satu tempayan mandi janabah, ya. Apa pandu mandi bareng sama istrinya? Kemudian hadis berikutnya, qala hadatsana Abu walid qala hadatsana syu'bah an abdullah bin abdullah bin jabr qala sami'tu anas bin malik yaqul kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wal mar'atu min nisa'i yaktasilan ina in wahidin. Kata Anas bin Malik adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan salah seorang istrinya mandi bareng dari satu tempayan dari satu tempat air. Karena dalam riwayat musim ada tambahan minal janabah mereka berdua mandi janabah. tapi demikian dulu pengajian kita. Selanjutnya kita bacakan sebagian pertanyaan. Ustadz, tanya dong. Oke. Okay. Ketika sedang mandi wajib, lalu anak kita ikut mandi bareng dengan kita. Boleh apa tidak? Mandi bareng sama suami bukan dengan anak ya. Mandi bareng dengan apa? Suami dengan istri bukan dengan anak. Kalau anak kita masih usia 2 tahun belum mengerti apa-apa, maka tidak mengapa. Tapi kalau anak kita sudah ngerti, sudah tahu laki-laki perempuan sudah tahu bisa menggambarkan sesuatu, maka seperti mungkin 3 4 tahun maka jangan. Ya, meskipun secara hukum hukum tidak haram, tetapi kita mengajar adab kepada kepada anak. Anak tersebut melihat kemuluan orang tuanya, mungkin dia cerita sama orang, dia ngobrol sama temannya, kita nggak tahu ya. Dan kita ajarkan rasa malu kepada anak kita ya. Oleh karenanya kalau anak kita masih 2 tahun ke bawah maka tidak mengapa kita mandi bareng sama anak kita. Tapi kalau sudah 4 tahun, sudah 5 tahun, sudah paham, maka jangan. Apabila kita wudhu di kamar mandi membaca doa setelah wudhunya dalam kamar mandi atau di luar kamar mandi, Ustadz, e, kalau kamar mandi tersebut besar seperti di sebagian rumah, toiletnya sendiri buat airnya, buang airnya sendiri, terus buat mandinya sini nggak ada masalah. Jadi masalah yang campur, misalnya kecil, di situ tempat buang air sekaligus tempat mandi, maka sebaiknya dia baca di di luar. Sebaiknya dia baca di di luar. tapi kalau terpisah antara mandi dengan toilet, dia baca di dalam juga nggak ada masalah. Ustaz bagaimana jika mandi janabah menggunakan air yang mengalir Bukan yang menggunakan air yang berasal dari tempayan Kalau dari tempayan aja boleh apalagi air yang mengalir Kita tidak berlebihan seperti pendapat sebagian firqoh sesat di tanah air Yang kalau mencuci harus dengan air yang apa? Mengalir Kalau tidak mengalir dianggap tidak, tidak sah Ini tidak benar, ini buang-buang air Ini kalau di zaman Nabi tidak ada yang bisa mencuci kalau begitu caranya air harus jalan terus, ngalir terus. Berapa ember harus mencuci satu baju. Ya. Maka tidak benar. Ada sebagian firqah berkeyakinan demikian. Dan itu adalah uh, kesalahan. Ustadz afwan di luar tema. Saat ini anda sedang bertaraf dengan seorang akhwat. Masya Allah. Alhamdulillah. Antum sudah mencapai tahapan yang bagus. Masih banyak orang yang baru menghayal. Dia bingung cari akhwat di mana. Sementara banyak... Ya, Kembang-kembang di sana sini, kumbangnya cuma sedikit, itu pun tidak berani. Padahal kalau kita lihat banyak kumbang yang berani menghampiri berbagai macam bunga, ini kembang-kembangnya banyak, kumbangnya enggak, berani. Apalagi kambing, enggak berani. baik saat ini saya sedang bertaraf dengan seorang akhwat. setelah mengetahui biodata ahwat, ternyata dia lulusan pondok dan memiliki hafalan Quran yang banyak. Alhamdulillah sedangkan ana hanya mampu menghafal kurang dari satu jus itu berarti tidak mampu <laughs> apakah ana melanjutkan ta'aruf dengan ahwat tersebut namun ana merasa minder dengan hafalan ana ketimbang beliau bagaimana yang terbaik menurut ustad lanjut atau mundur <laughs> kalau saya di posisi antum saya maju ya akhir dapat akhwat sudah punya hafalan quran nikmat mati akhir Nanti setoran hafalan sama dia. Terus anti anda mau cari akhwat yang enggak punya hafalan. Supaya anda merasa alim di hadapan dia. Dapat akhwat yang soleh. Ya? Alhamdulillah. Ya. Tinggal ente berdoa kepada Allah. Ya Allah kalau ini baik dekatkan aku dengannya. Kalau tidak baik jauhkan ya. Kita enggak tahu yang terbaik. Yang tahu itu hal yang goib Yang tahu hanya siapa? Allah. Antum banyak berdoa, apalagi memilih istri. Jangan main-main, itu doa serius ente. Salat malam, salat malam nangis minta kepada Allah, ya Allah ini cewek saya tidak tahu bagaimana saya dengan dia nanti. Tahu-tahu saya nanti nikah sama dia, ternyata dia mentang-mentang alim, setiap hari saya dikatakan bahlul, enggak tahu juga. <laughs> ente berdoa kepada Allah. Tapi akhwat salihah ya? itu memang dicari, akhwat salihah ya? itu dicari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fadhbar bi dzati din taribat yadak." Ya, Carilah yang beragama Kalau tidak kau akan merugi Merugi seperti orang yang meletakkan tangannya di tanah Tidak merugi Oleh karenanya berdoa kepada Allah Dan menangis minta kepada Allah Ya Allah kalau ini memang baik bagiku Dekatkanlah aku dengannya Dekatkanlah dia denganku Kalau tidak baik untuk masa depanku sholat Maka jauhkanlah aku Gantilah dengan yang lebih cantik <laughs> Baik pertanyaan berikutnya Ustadz apabila kita mandi wajib Dengan wudhu terlebih dahulu di awal Lalu di tengah-tengah mandi, mandi kita, kita buang air, membersihkan kemaluan. Apa kita wajib wudu kembali di akhir mandi? Iya, kalau berarti kita, kalau kita sudah selesai mandi, baru kemudian kita buang air, berarti proses mandi sudah selesai. Berarti kita buang air berarti batal, ya tinggal wudu saja, tidak usah mandi lagi. Tapi kalau di tengah-tengah kita lagi berwudu belum mulai mandi, kemudian batal, ya kita wudu lagi. Kalau nggak wudu ya mandi tetap sah. Tetapi ada sunnah yang kita tinggalkan, itu sunnah apa? Uduh, sunnah, uduh. Saya ulangi, kalau seorang sedang mandi, kemudian dia sudah selesai mandi, kemudian dia buang air, ya berarti harus wudhu lagi, berarti dia tidak suci lagi, dia batal. Tapi kalau di tengah proses mandi, mandinya belum selesai, kemudian ternyata dia batal, maka dia mandi lagi, mandi lagi, kemudian... Dia niatkan mandi lagi, maka sudah sah tidak perlu wudu lagi. Karena wudu tidak apa? Tidak wajib dalam mandi. Kalau setelah mencuci kemaluan terus wudu dan setelah itu mandi saat mandi menyentuh kemaluan, apa perlu wudu lagi? Ini kembali kepada khilaf ulama apakah menyentuh kemaluan membatalkan wudu atau tidak? pendapat yang benar ini pendapat dipilih oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala bahwasan menjamakkan dua hadis intinya menyentuh kemaluan hanya membatalkan wudu kalau bersyahwat kalau ternyata menyentuh kemaluan tidak bersyahwat maka tidak membatalkan apa wudu maka setelah mandi tidak perlu wudu lagi langsung salat enggak ada masalah Tapi demikian saja ya kajian kita Ini ada pertanyaan. Ada perempuan yang suka sesama jenis dan ingin berubah. Bagaimana caranya supaya tidak suka sesama jenis? Awalnya sakit hati dengan laki. Menikah, ya, berusaha menikah, berusaha mencintai apa? Eh, seorang laki meyakini bahwasanya menyukai sesama jenis itu kelainan yang harus disembuhkan. Ya, dia sakit hati akhirnya dia tidak suka lagi dengan laki-laki kemudian suka dengan perempuan itu banyak terjadi. Saya dapati juga ada kasus seperti ini sama. Ya, Perempuan itu perasa, saking perasanya dia disakiti oleh seorang laki-laki, kemudian dianggap semua laki-laki apa sama? Ini kesalahan besar ya. Laki-laki <laughs> berbeda sebagaimana wanita juga, apa bermacam-macam, bervariasi. Oleh karenanya dia harus berdoa kepada Allah agar ini dihilangkan dan dia menjauhi, kalau ada menjauhi terlalu dekat dengan perempuan, menjauhi terlalu dekat dengan apa perempuan, karena akhirnya dia ada timbul suka siatan masuk dalam hatinya sehingga dia pun bisa suka kepada wanita. Segera menikah untuk menghilangkan penyakit tersebut. Tapi demikian, subhanakallah, bihamdik, asyadu ala ila, antas, takuti, bilaik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.